فليتفضل مشكورا ماجورا. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati bersama para al-asatidah, para guru terkhusus pimpinan ma'had Intan Ilmu Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala, dan ustaz-ustaz yang telah berjuang di Banjar ini, yang sejatinya keberadaan ana atau kehadiran ana hanya untuk menyenangkan hati antu. Adapun membimbing, mendidik, mengajari, maka merekalah yang ada di tempat ini. Kita juga kedatangan Ustaz Haikal, Ashrahil, Ustaz Aiman, dan ustaz-ustaz yang kita tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi ketahuilah mereka adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan emas dan perak, tapi nabi mewariskan ilmu. Dan saya ucapkan kepada semua yang hadir di tempat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Mengutus Rasulnya dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, dan agama Islam yang Allah tidak akan menerima kecuali agama ini. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Dan Allah akan memenangkan agamanya. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan tidak ada pertarungan antara agama. Tidak ada pertarungan antara peradaban dan kebudayaan. Tapi sejatinya pertarungan itu ada. Saudara-saudara kita yang dibantai di Palestina, kenapa mereka dibantai? Karena mereka Muslim. Saudara-saudara kita yang dibantai di Bosnia dahulu, kenapa mereka dibantai? Karena mereka Muslim. Saudara-saudara kita yang dibantai di Burma, di Rohingya, kenapa sih? Karena mereka Muslim. Saudara-saudara kita yang hilang dari Andalusia, kita tahu Islam pernah ada di daratan Andalusia sampai ke Portugal selama kurang lebih 800 tahun. Kemudian tidak tersisa satu pun Muslim. Satu enggak ada. Kenapa? Karena mereka Muslim. Ketika Islam datang, maka semua merasakan keharmonisan. Semua merasakan toleransi. Bangsa Yahudi di Palestina, ketika Palestina di bawah kekuasaan Nasrani Romawi, mereka tertindas. Mereka tidak dapat merasakan kebebasan beragama sampai Umar menerima kunci Masjidil Aqsa. Semuanya merasakan keamanan dan kedamaian. Hadza huwal Islam. Dan Allah akan memenangkan agamanya meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ana bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah
kecuali hanya Allah semata. Tiada sekutu bagi. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah adalah hamba utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im alaih wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kenapa kita ada? Kenapa bapak kita ada? Kenapa gunung-gunung diciptakan oleh Allah? Kenapa mentari itu terbit dari timur? Kenapa dia tenggelam di barat? Kenapa kita melihat bintang-bintang menghiasi langit? Kita melihat rembulan yang begitu terangnya membuat hati berbahagia tatkala melihatnya. Kenapa ada hutan? Kenapa ada binatang? Untuk apa sebenarnya kita ada dalam kehidupan ini? Satu, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan di surat Adz-Dzariyat ayat 56 sampai 58. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia mereka untuk satu tujuan, mengabdi kepadaku, beribadah hanya kepadaku, taat, mentauhidkanku. Kata Allah, aku enggak perlu. Manusia itu bekerja untuk memberikan rezeki kepada Allah, untuk ngasih sesajen kepada Allah, untuk memberikan makanan kepada Allah. Karena sejatinya tidak ada makhluk yang hidup kecuali Allah Jalla Jalaluhu yang menanggung. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rezeki. Semut, kecoa pun, nyamuk, lalat, burung-burung di hutan, ikan-ikan di sungai dan di lautan, apapun yang ada dari makhluk hidup di muka bumi ini, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk hidup yang melata di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, melainkan Allah yang menanggung rizki. Kita tahu cerita pertama manusia di muka bumi. Nabi Adam. Kenapa diturunkan? Karena sebuah dosa. Dan kemudian Allah berpesan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Apabila datang petunjuk dari aku, kata Allah Azza wa Jalla, diutusnya Rasul-Rasul, diturunkannya kitab-kitab Allah, barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan menderita hidupnya. لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Apa petunjuk yang Allah turunkan? Allah utus para nabi. Untuk apa? Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anbiya, surat para nabi. Ya ana fa'budun. Kata Allah, dan tidak ada satu pun rasul yang kami utus sebelummu. Kita tahu semua nabi yang diutus, semua rasul yang dikirim kepada umat manusia membawa lentera petunjuk bagi mereka. Apa dakwah mereka? Mereka mengajak kemana sebenarnya? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, agar mereka mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan dengan lisannya,
meyakini dengan hatinya, mengamalkan dengan raga. Maka kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman untuk berdakwah, menempuh 1,000 kilo lebih untuk menyampaikan agama Allah ini, apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab, engkau mendatangi kaum ahlul kitab dari kalangan Nasara. Ahlul kitab boleh jadi dari Nasrani dan Yahudi. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ay ila an yuwahhidullah, pertama yang engkau sampaikan kepada mereka, mengajak kepada apa? Mentauhidkan Allah azza wajalla. Karena semua amalan tidak ada gunanya tanpa landasan tauhid. Enggak ada gunanya. Maka yang pertama adalah tauhid. Salat nanti. Jangan orang disuruh salat dia belum mentauhidkan Allah azza wajalla. Fa in hum ajabu dzalik ajabuka lidzalik. Au fi riwayah fa idza arafu dzalik فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات. Kalau mereka mentauhidkan Allah, mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka mengatakan ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, baru engkau kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan salat buat mereka dalam sehari semalam 5 waktu. Jamaah, tauhid ini adalah awal kewajiban buat hamba. Sebelum kewajiban berbakti kepada orang tuanya, sebelum kewajiban berbuat baik kepada keluarganya, yang pertama kewajiban hamba adalah mentauhidkan Allah azza wajalla. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan, Allah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah azza wajalla. Wa bil walidain ihsana, baru berbakti kepada orang tua. Ada orang yang peduli dengan hablum minan nas, orang baik di mata manusia, tapi ternyata dia tidak mentauhidkan Allah azza wajalla. Ada gunanya di dunia? Ya, orang yang baik tanpa ada landasan tauhid, berguna kebaikan dia di dunia, disanjung oleh masyarakat, dipuji oleh mereka, diceritakan, bahkan mungkin dicatat nama dia dalam lembaran-lembaran sejarah dengan tinta emas karena kebaikan-kebaikan dia kepada manusia. Tapi ketahuilah, orang yang tidak mentauhidkan Allah, orang yang melakukan kesyirikan, apa kata Allah? Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, apapun agamanya, Yahudi atau Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahanam, kekal di dalamnya. Mereka adalah makhluk yang paling jahat. Gimana orang yang melakukan kesyirikan tidak dikatakan jahat? Allah menyebutkan kesyirikan itu dengan kezaliman yang nyata. Inna syirka la zulmun azim. Kalau antum punya pekerja, antum fasilitasi dia, antum berikan mobil kepada dia, antum kasih modal sama dia, antum kasih rumah sama dia, antum kasih supir sama dia, antum suruh dia bekerja, sore hari hasil kerjanya dikasihkan orang lain. Tidak dikatakan orang ini zalim? Ya zalim lah ustaz. Bukankah Allah yang memberikan kedua tangan kepada kita? Bukankah Allah yang menjamin rizki kita?
Bukankah Allah yang memberikan akal kepada kita? Tapi kenapa masih ada manusia yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla? Nabi Ibrahim ketika berdakwah, kita tahu cerita Nabi Ibrahim yang sekarang jemaah haji akan berangkat melaksanakan ibadah haji, yang di negeri-negeri akan menyembelih kurban mereka. Di situ ada kisah seorang nabi yang Allah katakan ummah. Nabi Ibrahim itu umat, beliau sendirian itu umat. Beliau sempat menghancurkan berhala-berhala. Ketika orang-orang musyrikin ini melihat patung-patung sesembahan mereka hancur, mereka tanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina?" Siapa yang berani-beraninya, yang tega-teganya melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, kepada sesembahan-sesembahan kami? Wah, ribut mereka. "Oh, kami dengar ada satu pemuda namanya Ibrahim. Oh, datangkan dia." Ditanya Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim, engkau yang melakukan ini terhadap sesembahan-sesembahan kami. Apa kata Ibrahim? "Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantiqun." Loh, yang menghancurkan ini siapa? Itulah yang paling besar. Yang paling besar itu. Kalian enggak percaya kan? Tanyakan kepada yang hancur ini. Kalian tanya, siapa yang menghancurkan kalian? Jangan tanya aku. Faraja'u ila anfusihim. Mereka baru sadar. Ibrahim, gimana kau nyuruh kita tanya sama patung? Mereka enggak bisa bicara. Kok kita suruh tanya? Lu enggak bisa bicara. Kok kalian sembah? Enggak bisa ngomong aja enggak bisa. Kalian sembah, bisa memberikan manfaat? Enggak bisa. Bisa memberikan mudarat? Enggak bisa. Mereka sadar, coba. Akal mereka dipakai. Tapi fanatisme terhadap nenek moyang mengalahkan akal mereka. Akhirnya mereka bakar Nabi Ibrahim. Dibakar Nabi Ibrahim. Selamat Nabi Ibrahim. Mereka semua menyaksikan bagaimana api itu membakar kayu-kayu. Dan mereka yang di sekitarnya merasakan panasnya. Nabi Ibrahim keluar dari api dengan selamat. Apakah mereka kemudian meninggalkan kesyirikan? Tidak. Apakah kemudian mereka beriman dengan Nabi Ibrahim? La. Satu yang beriman. Mana hadiahnya? Siapa yang beriman? Ada satu yang beriman. Semut beriman? Ya semut semuanya makhluk Allah beriman lah. Tidak ada satu manusia yang beriman. Nah, Nabi Lut. Ahsan, masya Allah. Kirim kasih kitabnya, kasih hadiah, kasih ini juga. Biar bagi-bagi itu. Naam fa'amana lahu Lut. Kok Nabi Lut yang beriman? Bayangkan dia. Melihat Nabi Ibrahim selamat, mereka bukan beriman. Mereka tetap kafir. Mereka tetap menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wallahi jamaah. Ketika seorang terjerat dalam tradisi dan budaya nenek moyang, sulit bagi mereka untuk mentauhidkan Allah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di kota Mekah itu ketika keliling berdakwah, apa yang beliau sampaikan? Belum turun kewajiban sholat, belum turun kewajiban puasa, apalagi jihad, bayar zakat belum, wanita-wanita masih belum pakai jilbab pada saat itu. Beliau keliling kota Mekah mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Banyak tuntutannya? Tidak. Hanya la ilaha illallah. Sampai pamannya Nabi
yang merawat Nabi sejak kecil, yang tahu bahwa keponakannya tidak pernah berdusta. Dia tahu dengan kebenaran keponakannya. Ketika hendak meninggal dunia, datang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya di atas ranjang kematian, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abdullah bin Abi Umayyah yang sedang mendampingi Abu Talib. Dua orang ini takut Abu Talib mati Islam. Bayangin jemaah. Katanya masing-masing lah, gak usah ngurusin orang lain. Ternyata Abu Jahal ini takut sekali Abu Talib masuk Islam. Mau mati pun didatengin. Nabi mengatakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Pamannya Nabi orang Arab, lahir di negeri Arab, fasih bahasa Arab. Dia faham dengan konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia tahu artinya, dia tahu tuntutannya. Ingin pamannya mengatakan, apa susahnya la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka biha indallah, sebuah kalimat yang aku akan jadikan pegangan untuk membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Ini bapaknya sudah, pamannya sudah sekarat. Apa kata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Bapakmu musyrik, bapakmu menyembah berhala-berhala, apakah engkau benci dengan ajaran bapakmu? Enggak jadi mengatakan la ilaha illallah. Nabi mengatakan lagi, qul ya am la ilaha illallah. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, satu yang dia katakan, apakah engkau benci dengan ajaran nenek moyangmu, bapakmu? Tidak mengatakan ajaran Nabi Muhammad salah, tidak. Cuma engkau itu benci dengan ajaran nenek moyangmu. Tidak mau, oh jangan diikuti Muhammad. Marah Abdul Muttalib, ini keponakannya nih. Tapi ungkapan itu untuk mengatakan, oh engkau kalau benci sama ajaran agama bapakmu gimana engkau? Itu fanatisme terhadap golongan, fanatisme terhadap nenek moyang yang menyebabkan orang siap meninggalkan la ilaha illallah. Padahal kita tahu kunci surga itu la ilaha illallah. Ahibati fillah, tatkala kita mati yang pertama ditanyakan apa? Nah, apa pertanyaannya? Siapa yang mau jawab? Berdiri langsung. Rabbi Allah. Terus man nabiyuka Muhammad SAW. Ini lihat lupa, belum di kuburan sudah lupa dia. Belum mati ini udah lupa jemaah. Gimana kalau antum di kuburan nanti? Enggak ada, itu kalau sekarang bisa noleh-noleh kan, kanan mana ada yang bantu. Di kuburan enggak ada. Apa yang ketiga? Agamamu, kirimkan hadiahnya. Iya, kasih voucher juga, Masya Allah. Kayaknya kasih buku dia, suruh belajar dia. Iya, enggak apa-apa. Iya, antum udah nikah? Belum, ya kasih buku nikah, biar cepat nikah dia. Bismillah. Alhamdulillah, bayangin ya. Kita itu tahu jawabannya, tapi kadang-kadang nervous, sehingga tahu-tahu jawaban itu hilang. Bagaimana ketika antum dikubur, ditinggal sama istri, ditinggal sama anak, ditinggal sama kerabat, tahu-tahu di alam barzakh datang dua malaikat yang warnanya blue black, aswadani azraqan, dua malaikat yang warnanya hitam biru atau biru hitam. Dia gali kuburan itu dengan giginya. Kemudian antum didudukkan, ditanya man rabbu. Itu sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana kita bisa jawab nantinya?
Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan tetapkan, dia orang mentauhidkan Allah akan diteguhkan hatinya. Ini jawaban di kuburan itu bukan dengan hafalan. Jawaban di kuburan itu dengan keyakinan dan amal perbuatan. Kalau sekedar hafal, siapa yang enggak bisa menghafalkan? Orang-orang kafir pun suruh menghafalkan nih, katanya orang Islam pertanyaannya tiga nanti. Man rabbuk, man dinuk, man nabiyuk. Engkau hafalin. Bisa enggak ngafalin? Bisa. Tapi jawaban di sana bukan dengan hafalan, tapi dengan keyakinan dan amal perbuatan. Itu yang ditanya. Siapa Tuhanmu? Siapa yang kau sembah sebenarnya selama ini? Ahibati fillah, kalau bicara kekuatan tauhid, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau bicara tauhid ini, belajarnya enggak harus lewat kitab tauhid. Sebutkan kitab tauhid yang paling bagus apa? Nak kasih hadiah. Nah. Nih santri. Tanya santri dulu yang sebelah kanan. Sebutkan kitab tauhid yang paling bagus. Santri. Apa? Kitab yang keras. Kitab Tahawiyah. Sebelah sini. Ayo, yang angkat tangannya. Kitab apa? Ini yang kecil, salah. Kitab apa? Kitab Al-Jadid. Minhajul Firqiyah. Minhajul Firqiyah. Kasih hadiah mereka. Vouchernya kasih itu, enggak apa-apa. Nah, kasih satu, ini kasih dua sana. Dua. Yang sini satu tadi mana? Nah. Vouchernya satu lagi. Nah. Ya, kirimkan ke sana, Ustaz. Jamaah, kitab tauhid yang paling bagus itu namanya Al-Qur'an. Nabi mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya dengan apa? Al-Qur'an. Yatslu 'alaihim ayatihi. Makanya kalau antum baca kitab tauhid itu selalu disebutkan ayatnya, ayatnya lagi, ayatnya lagi. Mereka berusaha untuk menyusun. Tapi sumber dari kitab-kitab tauhid yang disebutkan itu apa? Al-Qur'an. Maka tatkala kita mengajarkan tauhid kepada umat, antum ajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Kulluhu tauhid. Antum ajarkan tafsir tiga kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udhu birabbil falaq, kul a'udhu birabbinas. Antum ajarkan tauhid kepada mereka. Jadi jangan berpikir ketika mengajarkan tauhid harus pakai kitab-kitab tertentu. Al-Quran. Nabi alaihi salatu wasallam sepanjang hidupnya ketika beliau berdakwah, apa yang beliau bacakan? Yatslu alaihim ayatihi. Beliau membacakan ayat-ayat Allah, kemudian beliau jelaskan. Di situ kitab kedua yang berkaitan dengan tauhid adalah as-sunnah. Kitab-kitab sunnah. Maka Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahih punya kitab namanya Kitabut Tauhid, yang menjelaskan tentang itulah kitab yang paling utama. Hanya saja kadang-kadang kita baca Quran enggak menghayati. Orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, dia akan hidup dengan keamanan. Hidupnya tidak penuh dengan kegalauan. Makanya kalau melihat orang hidupnya galau, enggak tenang, ada masalah di tauhidnya. Allah Azza wa Jalla memberikan jaminan di surat Al-An'am ayat 82. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang paling puncak itu namanya syirik. Kemudian ada kezaliman di bawahnya, dosa-dosa besar.
kemudian ada dosa-dosa kecil, itu sebuah kezaliman. Orang yang tidak mencampur keimanannya, ketauhidannya dengan kezaliman, mereka akan hidup dengan keamanan. Antum bisa lihat bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun, yang di pagi hari dia itu masih berharap kepada Fir'aun mendapatkan reward, mendapatkan balasan yang besar dari Fir'aun. Sore harinya tukang-tukang sihir Fir'aun itu disalib di pohon-pohon kurma, diancam sama Fir'aun. Ketika tukang sihir melihat tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular, mereka sujud jemaah. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Proses berimannya tidak lama. Melihat kebesaran Allah, melihat kebenaran Nabi Musa alaihissalam, mereka beriman. Apa kata Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in. Kata Fir'aun, oh kalian kalau beriman sama Musa, aku akan mutilasi kalian. Aku akan potong kaki dan tangan kalian secara silang. Kemudian aku akan salib kalian hidup-hidup di pohon-pohon kurma. Kata mereka, gak apa-apa. Gak apa-apa. Silahkan kau lakukan itu. Kau cuma bisa menyelesaikan urusan dunia kita. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ adanya keamanan dia. Disiksa tetap la ilaha illallah. Bagaimana Bilal bin Rabah, ketika dia digiring, dikeluarkan dari tempatnya di siang hari di kota Mekah, diseret oleh anak-anak, dijemur di bawah teriknya mentahari, dikubur hidup-hidup di dalam pasir, diletakkan batu yang besar di dadanya. Apa kata Bilal? Ahadun ahad, ahadun ahad. Mereka merasakan keamanan, gak apa-apa disiksa. Kita tahu Mashitatu binti Fir'aun. Nah, siapa namanya? Nah, siapa namanya? Yang keras. Aminah, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Siapa Jabir? Nah, Mashitah. Namanya Mashitah itu artinya tukang sisir. Namanya enggak tahu. Mashitah itu enggak ada yang tahu. Tahu namanya? Insyaallah. Siapa namanya? Asia binti Muzahim, itu istrinya Fir'aun. Mana sih? Kasih hadiah enggak apa-apa. Dikasih. Nah. Kasih satu. Nah, yang tadi yang jawab Mashitah kasih juga. Nah, jemaah. Jawabannya walaupun salah dapat hadiah, kan zen jemaah. Makanya jawab aja antum. Mashitah binti Fir'aun, ketika dia sedang menyisir putrinya Fir'aun. Mashitah itu profesi, artinya tukang sisir. Binti Fir'aun, putrinya Fir'aun, jatuh sisir, lalu mengatakan bismillah. Putrinya mengatakan, Abi, Allah itu bapakku. Qalala Rabbi wa Rabbu abiki, Tuhanku dan Tuhan bapakku. Oh, aku ceritakan kepada ayahku. Kalau silakan. Dipanggil Mashitah. Bagaimana diceritakan Mashitah itu kemudian diancam untuk dimasak dia bersama anak-anaknya. Ada keamanan, jangan. Tidak khawatir dengan dunia ini. Dan betul, satu persatu anaknya dimasak, akhirnya dia pun dimasukkan ke sana. Kenapa bisa merasakan kedamaian seperti itu? Iman. Ketika tauhid tidak bercampur dengan kezaliman. Makanya ketika antum punya kegalauan, ada kezaliman di situ. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati itu akan tenang. Ketika antum galau, antum katakan Allah, Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Katakan Allah, Allah Rabbku. Dia yang menciptakan aku, dia yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi ini. La usyriku bihi syai'an. Aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Antum katakan Allah, Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'a.
itu orang akan damai. Tapi ketika antum ingat dengan manusia, bergantung kepada manusia, antum akan tetap galau. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, man nazalat bihi faqah fa'anzalahu fa'anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu. Barang siapa yang ditimpa kesulitan, masalah ekonomi, masalah apa, kemudian dia jatuhkan kepada manusia, dia gantungkan kepada manusia, maka urusannya enggak diselesaikan sama Allah Azza wa Jalla. Wa man nazalat bihi faqah fa'anzalaha billah. Kalau orang ini ditimpa kesulitan, kemudian dia serahkan sama Allah, dia katakan, ya Allah, hanya engkau yang bisa bantu hamba, ya Allah, bentar lagi Allah selesaikan urusannya. Maka ingat, kekuatan tauhid itu membuat Bilal mempertahankan keimanannya, membuat Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, siap dia disiksa sampai mati. Ada aman. Makanya kalau bicara kebahagiaan itu, tadi kedamaian dan ketenangan dalam hati, dia aman di dunia, dia aman ketika di alam barzakh, dia aman ketika dibangkitkan pada hari kiamat, dia aman ketika melewati sirat. Yang kedua, tauhid ini syarat pertolongan Allah itu turun. Kenapa sih Allah kok enggak membantu kita ya? Kok enggak membantu umat Islam? Tadi Anda ceritakan saudara-saudara kita dibantai di Palestina, di Rohingya, dulu di Bosnia, di Cina sana juga, di Uyghur sana. Kenapa ya? Boleh jadi masalah di tauhid ini, jemaah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun mendakwahkan tauhid, 10 tahun sampai mati tauhid tetap didakwahkan. Kewajiban sholat terakhir-terakhir turun waktu di kota Mekah, di akhir hayat Nabi di kota Mekah, ketika Isra Mi'raj, jilbab turun di Madinah. Istri-istri Nabi enggak ada yang pakai jilbab selama 13 tahun di Mekah. Di Madinah kemudian, tahun pertama tidak, tahun kedua tidak, tahun ketiga tidak, dikatakan tahun keempat atau tahun kelima turun kewajiban berjilbab. Kenapa? Karena semuanya dimulai dengan tauhid. Ketika imannya kuat, tauhidnya kuat, apapun perintah Allah, orang itu akan mengatakan sami'na wa ata'na. Setiap mau tidur, kita merebahkan punggung kita, lalu kita membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi. Tuh buah dari keimanan ini, buah dari tauhid ini apa? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Antum baca itu kadangkala enggak difahami artinya, cuma sekedar wirid sebelum tidur, ya udah baca itu, apa artinya? Wallahu a'lam. Anda menjalankan karena ini sunnah Nabi SAW. Ahsanta. Bagus. Itu bentuk kita ittiba kepada Nabi SAW. Tapi kita disuruh memahami. Karena orang kalau enggak faham itu, kadangkala membaca tanpa penghayatan dari hati. Antum baca, ya Allah, malam ini baca itu lagi, besok baca itu lagi, lusa baca itu lagi, sampai antum mau mati baca itu. Ini pernyataan tauhid, menjaga keimanan kita. Mau tidur pun kita jaga tauhid kita. Tadi syarat Allah memberikan kemenangan, pertolongan buat umat Islam, kata Allah Azza wa Jal di surat An-Nur ya, ayat 55.
Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Apa syaratnya? Allah akan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Allah akan menjadikan agama umat Islam itu tegak, teguh. Allah akan jadikan rasa takut umat Islam dengan keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Mereka mentauhidkan aku. Mereka beribadah kepada aku. Loh Ustaz beribadah, umat Islam semua beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Iya. Tapi ada satu syarat. La yushrikuna bi syai'a. Jangan engkau sholat tapi melakukan kesyirikan. Jangan engkau berangkat haji tapi melakukan kesyirikan. Emangnya mungkin umat Islam itu terjebak dalam kesyirikan? Loh, apa jaminan engkau setelah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, apa yang menjaminmu engkau tidak terjebak dalam kesyirikan? Nabi Ibrahim doanya wajnubni wa bani an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah hindarkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, itu berhala-berhala banyak menyesatkan umat manusia. Nah, berapa jumlah penduduk bumi? Entuh. Nah, berapa jumlah penduduk bumi? Berapa? Berapa? 1 miliar. Astagfirullah. Antar, antum hitung entar. Kita dengarkan azan dulu jemaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syadafaik ba'dal adhan, thumma as-su'al wal jawab. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله Allah.
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Berapa? Berapa? 7.000 miliar. Astagfirullahaladzim. Nah, tetangganya. Hampir 8 miliar. Iya, bukan 7.000 miliar. 7.000 juta. Nah, 7.000 juta lebih. Miliar lagi. Nah, 1 miliar itu 1.000 juta. Kalau 8 miliar, 8.000 juta kira-kira. Yang muslim berapa? Kasih hadiah. Satu-satu ini, yang 7.000 miliar sama ya. Kasih hadiah juga. Iya. Nah, ya. Berapa yang muslim? Tunggu ini, yang kecil ini berapa? 35%. Kebanyakan. Coba kita dengar yang belakangnya. 6 miliar yang muslim. Yang muslim 1,5 kurang lebih. Iya, jemaah kurang lebih semua jemaah kasih hadiahnya. Ini yang kecil kasih hadiahnya juga. Satu-satu. Dua aja berarti. 6. Iya, ya jumlah penduduk bumi hampir 8 miliar. Muslimnya hampir 2 miliar, anggap 2 miliar. Bayangin ya. Nabi Ibrahim mengatakan berhala itu banyak menyesatkan umat manusia, yang 6 miliar itu di atas kekufuran dan kesyirikan. Yang 2 miliar sebagian melakukan kesyirikan. Apakah mungkin yang berangkat haji melakukan kesyirikan? Ya Allah. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila engkau melakukan kesyirikan. Bayangin ya. Nabi tidak mungkin melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin mengingatkan bahaya kesyirikan. Kalau engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu gugur. Jangan berpikir karena engkau sudah berhaji 20 kali, engkau selamat dari kesyirikan. Enggak, jangan. Makanya para ulama di kitab-kitab fikih itu punya pembahasan namanya Kitabur Riddah. Pembahasan tentang orang-orang yang keluar dari Islam. Muslim dia, dia melakukan banyak ketan, tapi dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Dan di antara penyebab keluar dari Islam adalah syirik. Nah, ini ada kitab nih, pembatal-pembatal keislaman. Pembatal keiman, nawaqidul iman al-qawliya wal-amali. Imannya dia batalkan sendiri. Dia cancel keimanannya dengan perbuatan atau ucapan dia. Maka hal ini menjadi catatan penting buat kita jemaah. Tauhid ini perlu dijaga. Dan kalau bicara syafaat, Ustaz, nanti kan Nabi akan memberikan syafaat. Naam. Kita berharap syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Abu Hurairah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? "Laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwal minka." Ya, aku berharap, aku mengira tidak ada yang menanyakan hal ini, permasalahan ini, engkau orang yang pertama yang menanyakannya. Itu harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits," karena aku lihat kau semangat banget urusan hadis ini, urusan menuntut ilmu ini. "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah." Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat siapa? "Man qala
La ilaha illallah adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbih, ikhlas dari hati. Jadi la ilaha illallah ini bukan hanya diulangin di lisan, tapi ditanamkan di dalam hati, diamalkan dengan raga. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang la ilaha illallah kita batalkan sendiri, kita cancel. Seperti orang yang punya tiket masuk surga, kemudian tahu-tahu ketika dia mau masuk surga, aku udah beli tiket masuk surga. Atau sekarang kau sudah punya tiket naik pesawat, engkau datang untuk check in, dikatakan oleh pegawainya, bapak, tiketnya bapak sudah di cancel. Lu gimana? Iya, bapak melakukan perbuatan yang meng-cancel tiket bapak sendiri. Dan kita pun bisa seperti itu. Kita tahu kunci surga la ilaha illallah, tapi kadangkala perbuatan sebagian kita membatalkan la ilaha illallah. Ahibati fillah, yang terakhir, orang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal akan diampuni dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya. Apa kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau datang menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa. Engkau berbuat dosa di Banjar, berbuat dosa di Martapura, engkau berbuat dosa di Jayapura, engkau berbuat dosa di Mekah, engkau berbuat dosa di manapun di muka bumi ini, kesalahanmu hampir memenuhi bumi. Thumma ataitani au thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Lalu engkau datang menjumpai aku dan engkau tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Maka jaga tauhid kita, jemaah. Dan sebagai penutup, tentunya kekuatan tauhid akan mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jal. Ada orang-orang liberal yang mengatakan, oh, boleh jadi di surga itu ada Mahatma Gandhi, ada Bunda Teresa. Dia sebutkan orang-orang yang melakukan kesyirikan, tapi mereka orang-orang yang berjasa di muka bumi ini. Boleh jadi dia masuk surga. Surganya siapa? Engkau bicara surganya siapa? Kalau surga yang dibacakan, yang dibicarakan oleh umat Islam, oh, ada syarat dan ketentuannya masuk surga. Dan Allah mengatakan di surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah mengharamkan dia masuk surga. Bukan ustaz. Surga itu bukan milik ustaz, bukan milik kiai, bukan itu milik tuan guru. Nah, surga itu milik Allah Azza wa Jal. Dan Allah buat ketentuan, barang siapa yang melakukan kesyirikan, haram masuk surga. Wa ma'wahun nar, neraka tempatnya dia. Wa ma lil zalimina min ansar, dan enggak ada penolong-penolong buat orang-orang yang zalim. Siapa yang akan menolong orang-orang yang melakukan kesyirikan? Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah mematikan kita di atas la ilaha illallah, dan semoga Allah membangkitkan kita di atas kalimat tersebut dan memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jal. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, dan kami informasikan kembali bahwasanya kajian kita akan stop di jam 20.00 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, dan kita batasi hanya dua pertanyaan saja. Juga sudah masuk dua pertanyaan, Ustaz. Pertanyaan pertama, mohon nasihat buat Ana. Setiap kali Ana berusaha berbakti kepada ibu Ana, beliau terkadang cemberut ya, dan cuek, padahal sang anak sudah berusaha untuk berbakti. Dibandingkan dengan adik Ana yang sering membentak bahkan menghabiskan uang ibu Ana, tapi malah begitu disayang dengan oleh ibu Ana. Mohon nasihatnya untuk kami, Ustaz.
Allahu Akbar jemaah. Itulah kehidupan. Allah mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian lainnya. Poinnya apa? Sabar enggak? Sabar enggak engkau? Engkau dapat ibu kayak gitu, sabar enggak engkau? Itu ujian. Dan kita tahu manzilatus sabri minal iman ka manzilatir ra'si minal jasad, kata Ali bin Abi Thalib. Kedudukan sabar dalam keimanan itu seperti kedudukan kepala untuk jasad. Semua lini kehidupan butuh kesabaran. Antum menghadapi ibu antum butuh sabar, menghadapi istri antum butuh sabar, menghadapi anak antum butuh sabar, menghadapi tetangga antum, menghadapi pembantu antum, menghadapi ustadz antum, menghadapi murid antum, semuanya butuh kesabaran. Apa sikap yang harus antum lakukan? Fasabrun jamil. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifu. Ya. Ibu antum sedang bermasalah. Dia kepingin adiknya ini benar, tapi adiknya itu enggak benar. Dia sayang sama adiknya. Dia melihat engkau mungkin, ya Allah nak, kok engkau enggak bantuin ibu ngurusin adikmu? Mungkin ada bayangan-bayangan itu. Maka tugasmu berbakti. Dan jamaah, tatkala kita berbuat karena Allah Azza wa Jal, mau dicaci, mau dimaki, mau dilimpahkan oleh manusia, antum memang berbuat bukan buat mereka. Kenapa antum tetap berbakti sama orang tua? Allah yang nyuruh ana berbakti. Allah wasainal insana biwalidayhi husna. Allah yang mewasiatkan, Allah memerintah. Makanya sedolim apapun orang tuamu, sampai kalau orang tuanya musyrik, menyuruh kepada kesyirikan, kita enggak boleh taat dengan perintahnya melakukan kesyirikan, tapi tetap berbakti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nih, bapak yang musyrik, ibu yang musyrik, yang nyuruh anaknya melakukan kesyirikan, kita enggak boleh taat dengan perintah kepada dosa. Tapi kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi, jadikan sahib. Dampingi kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan memang kalau yang menyakitin kita orang jauh, itu kita enggak terlalu sakit hati, jemaah. Tapi kalau yang menyakitin kita adalah orang terdekat kita, orang yang kita cintai, wa dhulmu dzawil qurba ashaddu madadatan 'ala an-nafsi min waq'il husamil muhannadi. Sakitnya itu sakit seperti pedang yang ditebaskan. Ya kau sabar. Pahalamu bukan ibumu yang ngasih. Allah yang ngasih. Kebaktianmu kepada orang tua nanti akan dibuktikan engkau pura-pura berbakti atau benar-benar berbakti. Allah tahu dengan bagaimana jiwa kita. Berapa banyak orang yang merawat orang tuanya tapi dia berharap orang tuanya cepat mati. Ada. Tapi ada yang merawat orang tuanya, dia berharap orang tuanya panjang umur sehingga dia tetap bisa berbakti. Seperti itu, insyaallah kesabaran antum akan membuahkan surga Allah Azza wa Jal. Tuh penghuni surga ketika masuk surga, apa kata malaikat-malaikat? Salam. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, keselamatan buat kalian karena kesabaran kalian. Dan kita tahu yang paling sabar itu para nabi, menghadapi kaumnya mendakwahkan tauhid, menghadapi orang tuanya mendakwahkan tauhid, menghadapi istrinya mendakwahkan tauhid, menghadapi anaknya mendakwahkan tauhid. Nabi Nuh istrinya enggak nurut, anaknya enggak taat. Nabi Ibrahim bapaknya enggak mau. Nabi Lut istrinya juga seperti itu. Jadi perlu kesabaran semuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, berkaitan tentang fenomena yang terjadi baru-baru ini tentang kasus
gagalnya rumah tangga orang lain, semisal public figure atau semacamnya, sehingga membuat sebagian wanita takut untuk menikah. Mohon nasihatnya, barakallahu fiik. Iya. La ta'jabanna min halikin kaifa hawa. Kau jangan heran kepada orang-orang yang gagal itu, jangan heran. Yang kau harus lihat adalah orang-orang yang sukses dan berhasil. Gimana dia bisa menyelamatkan rumah tangganya? Itu yang harus dipikirkan. Kemudian engkau mungkin kebanyakan nonton public figure. Terus terang jamaah, sejak Ramadan sampai hari ini Anda enggak baca berita. Putus sudah berita. Anda enggak baca berita. Karena dulu baca berita ada situs ini baca berita. Anda setelah baca, Anda dapat apa baca ini ya? Enggak dapat apa-apa kata Anda. Sudah Anda tinggal. Makanya kalau bisa semuanya berhenti baca berita kecuali yang dibutuhkan. Antum pedagang emas butuh berita apa? Ya harga emas, cari. Kenapa antum harus ngurusin artis fulan menikah, artis fulan cerai? Antum tetangganya. Antum enggak ada hubungan apa-apa. Ketika ada hubungan sama antum, antum baca beritanya. Oh, ana ini jualan batik Ustaz. Ya udah ikutin berita batik ya. Memang di mana ada pameran batik ini itu, harga batik naik turun, ada manfaatnya. Tapi ada berita-berita yang hanya membuat hati kita jadi keras. Ana masih ingat. Ketika ana di Madinah, ana punya banyak kawan dari Bosnia. Suatu hari dia datang ke kamar ana, dia bawa majalah, ngobrol sama ana, dia ngomong, "Syafiq, kau tahu nih majalah ini yang paling bahaya di mana?" Ana enggak tahu lah kata dia. Dia buka majalah, dia buka halaman hampir terakhir. Di situ ada satu halaman isinya tentang artis-artis ya. Ini yang paling bahaya. Lu kok bisa? Iya, banyak orang itu mengidolakan orang-orang fasik. Ini seperti mereka. Seakan-akan ini ikon sebuah keharmonisan dalam rumah tangga, sebuah akhirnya dia takut berumah tangga. Lihat tadi kita bahas ada kriteria ketika mau menikah. Dalam agama kita ada tujuan dari pernikahan tersebut. Banyak tujuannya.